Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba tutorial menggunakan fungsi dari dua tombol di speedometer All New PCX 150. Jadi, dua tombol pada speedometer All New PCX 150 ini fungsinya ya ini untuk merubah jam, juga pencahayaan dan juga satuan untuk mengukur penggunaan bahan bakarnya, rata-rata penggunaan bahan bakarnya. Oke, sekarang untuk merubah jam pada speedometer, yakni dengan cara menekan dua tombol select sebelah kiri dan sebelah kanan set ini secara bersamaan hingga beberapa saat, nah sehingga penunjuk jam berkedip. Nah setelah berkedip, kita tekan tombol set sebelah kanan satu kali. Nah, ini untuk menentukan jamnya. Kita ubah jamnya dengan menekan tombol select sebelah kiri. Nah, jika sudah sesuai, kita tekan tombol sebelah kanan set satu kali. Nah, ini untuk mengubah menitnya, penunjuk waktu di menitnya. Untuk mengubah, kita tekan tombol select sebelah kiri. Nah, setelah sesuai, kita gunakan tekan tombol set sebelah kanan satu kali. Nah, untuk yang ini adalah untuk mengatur pencahayaan pada backlit speedometernya. Cara untuk men-settingnya, tekan sekali lagi tombol set, lalu tekan tombol sebelah kiri select. Nah, ini semakin redup. Nah, ini paling cerah. Oke, jika sudah, tekan tombol set sebelah kanan. Nah, kali ini untuk merubah satuan untuk mengukur rata-rata penggunaan bahan bakarnya. Caranya, tekan tombol set sekali lagi, lalu tombol select satu kali. Nah, ini satuannya berubah. Dari kilometer per liter tadi sekarang menjadi liter per 100 km. Tinggal memilih mana yang sesuai. Nah, jika sudah, tekan tombol set sebelah kanan satu kali. Oke, demikian tutorial penggunaan dua tombol di speedometer All New PCX 150 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.